Terima kasih Anda masih bersama saya, Paulina Jaru, dalam Kompas Balikpapan. Dari 8.000 pasien yang ditangani Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan Kalimantan Timur selama 3 bulan terakhir, 7% diantaranya menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Masyarakat diminta menjaga pola hidup sehat khususnya di musim pancaroba seperti saat ini. Selama 3 bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Beriman menangani 560 pasien penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tingginya angka penderita ISPA ini karena pola hidup sehat dari penderita yang kurang diperhatikan untuk mengantisipasi virus. Terlebih saat ini masuki musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Sehingga dibutuhkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan higienis, olahraga teratur, dan jam istirahat harus terjaga. Jadi mulai daripada pola makannya, kemudian makan buah sayur, terus exercise, ya, kebugaran, olahraga, dan secara rutin melakukan pemeriksaan cek kesehatan. Kalau kita melihat bulan sebelumnya, kunjungan kurang lebih sekitar 8.000-an. Dan ISPA-nya sendiri berapa? ISPA-nya kurang lebih 7%. 7% dari kasus. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.